Ya pemirsa, kirap bendera pusaka merah putih sebagai rangkaian perayaan HUT RI ke-79 digelar hari ini di kawasan Monas, Jakarta pada Sabtu pagi. Berbeda dengan sebelumnya, kirap kali ini dimulai dari Monas, Jakarta hingga diterbangkan menuju ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sesi kirap di plika bendera pusaka dan naskah proklamasi di Cawan Monas, Jakarta. Bendera diserahkan dari Kepala Sekretariat Presiden sekaligus PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono, kepada pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka. Menggunakan maung, kendaraan taktis produksi PT Pindad, bendera diangkut melewati sejumlah jalan protokol menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke IKN. Rangkaian kirap diiringi dengan penampilan menarik marching band, Taruna Akademi TNI, dan pasukan berkuda. Masyarakat pun terlihat antusias menyaksikan jalannya kirap bendera pusaka. Penampilan marching band Taruna TNI berakhir di patung kuda. Selanjutnya, iring-iringan kendaraan kirap berlanjut dengan melintasi jalan-jalan protokol Jakarta, mulai dari MH Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, Cawang, hingga Halim. Dan sesampainya di Halim, pemirsa, duplikat bendera dan naskah proklamasi diterbangkan ke ibu kota Nusantara menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Bendera dan teks proklamasi mendarat di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada siang harinya. Bendera dan teks proklamasi selanjutnya dibawa ke Istana Negara IKN dan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Sementara itu, pemirsa, rekan kami Faisal Rinaldi berkesempatan mengikuti kirap sang merah putih hingga ke dalam pesawat. Dan berikut kita simak laporan dari Faisal Rinaldi. Saat ini kami persiapan menuju ke KRI Nusantara dari Halim Perdana Kusuma, di mana saat ini kami dari MCTV merupakan salah satu media yang diberikan kesempatan untuk
ikut dalam rombongan kirap bendera pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara. Dimana ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemirsa kirap dilakukan dengan jarak sejauh ini atau dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Dimana pada biasanya memang kirap ini dilakukan hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan pada tahun ini, 17 Agustus 2024, merupakan pertama kali upacara kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan kita nantikan pemirsa rangkaian kirap hari ini khususnya di ibu kota Nusantara. Demikian Faisal Rinaldi melaporkan. Ya, jika tadi sudah ada rekan Faisal yang berada di pesawat menuju IKN untuk mengetahui tahapan selanjutnya kirap bendera pusaka, ada rekan Galuh Pandu di Lanut Halim Perdana Kusuma. Halo Galuh, prosesi apa selanjutnya begitu bendera dan teks proklamasi tiba di Balikpapan, Galuh? Bendera merah putih dan teks proklamasi yaitu pesawat jenis Boeing 737 dengan nomor Alpha 7305 lepas landas sekitar pukul 10 kurang 10 menit sudah meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk selanjutnya nanti perjalanan diperkirakan memakan waktu 1 jam lewat 50 menit sehingga sekitar pukul 11 lewat 50 menit atau kurang dari 50 menit sudah tiba di Bandara Wilayah Sepinggan yang nantinya kemudian bendera akan diserahkan kepada pasukan pengibar bendera purna tugas di tahun 2023. Ada dua orang juga yang akan membawa bendera tersebut dari Balikpapan menuju ke IKN sebelum akhirnya nanti akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan untuk diserahkan kembali kepada pasukan pengibar bendera tahun 2024 untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga membacakan taskah teks proklamasi pada hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Sementara itu saat ini kondisi di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma sudah steril dan area juga sudah clean area, sudah steril sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sudah bisa memasuki area tersebut. Namun dapat kami informasikan bahwa prosesi tadi berjalan dengan lancar. Pada sekitar pukul 9.30 pasukan kirap pembawa bendera merah putih dan naskah teks proklamasi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma yang kemudian mereka disambut oleh Gordon atau pasukan paskibraka yang bertugas untuk menyambut kedatangan pembawa bendera dan naskah teks proklamasi. Ada 22 pasukan pengibar bendera dan ada 6 pas pampres. Kemudian 2 orang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan kendaraan taktis atau Rantis Maung yang kemudian kedatangan mereka didampingi oleh 4 pas pampres. Dan sebagai informasi pula bahwa pesawat yang membawa pasukan pembawa bendera merah putih dan naskah teks proklamasi ini berisikan 85 orang, diantaranya adalah 10 pas pampres, kemudian 10 internal personil dari TNI AU termasuk pilot, kemudian juga ada petugas upacara, komandan upacara, beserta talent dan beberapa awak media yang ikut masuk ke dalam, termasuk salah satu rekan kami yaitu Faisal Rinaldi yang ikut masuk ke dalam pesawat pembawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Kalimantan. Pesawat tersebut dikomandoi oleh seorang pilot yaitu Mayor Penerbang Krisna Hendra yang kemudian rombongannya juga dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin. Dan kemudian tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih dari Kacina nanti akan diserahkan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang yaitu akan dibawa oleh Naila Aulita Al-Kubra dari Provinsi Banten yang membawa naskah teks proklamasi dari Kaila Azahra dari Provinsi Sumatera Selatan akan diserahkan untuk petugas pembawa teks proklamasi dari Balikpapan yaitu Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Mereka berdua akan menerima bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang dibawa dari Jakarta ke Kalimantan dan akan dibawa ke IKN sebelum nantinya akan
menginap di Istana Negara IKN dan akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada pasukan pengibar bendera di tahun 2024 untuk dikibarkan dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Yudi. Terima kasih banyak Galuh atas laporannya. Selamat bertugas kembali Galuh. Pemirsa, upacara peringatan HUT RI tahun ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah persiapan terus dilakukan. Salah satunya pembangunan sejumlah bangunan utama di kawasan inti pusat pemerintahan terus dikebut agar para menteri bisa segera pindah tugas bersama Presiden Joko Widodo. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan pun dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi lokasi digelarnya upacara. Otorita IKN terus mematangkan persiapan penyelenggaraan, salah satunya Istana Negara. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto, mengecek progres pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Istana Garuda kini sudah berdiri kokoh dan lapangan upacara yang tepat berada di depan istana juga telah rampung, meski masih ada beberapa sudut dalam tahap finishing. Nantinya Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Pagelaran atau peringatan detik-detik proklamasi sampai saat ini kita masih melakukan finishing, melakukan penyempurnaan mulai dari tenda, kemudian tata tempat, termasuk juga kita mulai simulasi pergerakan-pergerakan bus begitu untuk memastikan dan memberikan rasa nyaman kepada para tamu undangan, memberikan rasa puas karena di hari itu kita ingin semua tamu undangan, termasuk juga warga negara Indonesia dimanapun berada, ingin dalam suasana sukacita dan bahagia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semua pihak berharap persiapan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN berjalan lancar karena upacara Hari Kemerdekaan akan menjadi momentum bersejarah yang menginspirasi bangsa. Dan untuk mengetahui mengenai sejarah bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi, sudah bergabung dengan kita sejarawan Universitas Indonesia. Ada Pak Sofyan Purnama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sofyan, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Yudi, alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Sofyan, langsung saja ya. Ini kalau kita lihat tadi betapa hikmatnya kirab bendera dari Jakarta menuju ke IKN. Saya beberapa kali berkesempatan untuk mewawancari diaspora ataupun juga ke luar negeri, mewawancari warga negara Indonesia yang mungkin sedang bertugas di sana. Kalau kita di Indonesia mungkin ya melihat merah putih setiap hari, tapi bagi warga Indonesia ketika ada di luar dan melihat bendera merah putih, betapa dalamnya perasaan itu muncul. Sebenarnya bagaimana pemilihan warna merah putih ini dalam sejarahnya, Pak? Oke, Mas Yudi. Jadi sebenarnya merah putih ini memiliki sejarah yang panjang untuk bisa menjadi bendera kebangsaan kita. Jadi kalau merujuk kepada buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin tahun 51 yang berjudul 6000 tahun Sang Merah Putih, dikatakan oleh beliau bahwa merah putih itu sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia atau lebih tepatnya masyarakat Nusantara lah pada saat itu ya. Itu bisa dilihat misalnya dari peninggalan-peninggalan sejarah, di mana misalnya di relief-relief candi itu banyak sekali relief-relief yang menggambarkan adanya bendera. Walaupun tentu saja di relief itu tidak berwarna ya, tetapi Muhammad Yamin meyakini bahwa itu adalah bendera yang warnanya itu adalah merah dan putih gitu. Dan di dalam tradisi Nusantara sejak zaman Hindu Buddha, warna merah dan putih ini memang memiliki nilai tersendiri, memiliki makna tersendiri. Misalnya pada zaman Hindu-Buddha itu dikatakan bahwa merah itu mencerminkan sifat dari matahari atau aditya. Dan putih itu sifat dari bulan gitu, atau chandra, jadi aditya chandra itu. Matahari dan bulan itu adalah lambang dari kekuasaan Tuhan gitu ya, kemahakuasaan pencipta.
Kemudian merah dan putih itu juga sering diasosiasikan maknanya itu dengan getih dan getah. Getih itu kalau dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu kan artinya darah. Sementara getah kita sama-sama tahu ya bagian dari tumbuhan atau darahnya tumbuhan gitu. Nah getih dan getah itu kan di dalam kehidupan adalah unsur penunjang adanya kehidupan itu ya antara lain adalah darah gitu. Nah di dalam kerajaan-kerajaan dulu juga ternyata merah dan putih ini sudah digunakan di dalam simbol-simbol kenegaraan. Misalnya seperti yang diungkap juga oleh Muhammad Yamin di buku yang sama, Umbul-Umbul Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit, itu juga menggunakan merah dan putih sebagai simbolnya gitu. Umbul-Umbul Majapahit itu disebut dengan gula kelapa. Gula itu merah dan kelapa itu putih gitu. Dan kemudian juga pasukan Diponegoro juga menggunakan penanda atau umbul-umbul berwarna merah dan putih gitu. Nah, sementara di masa sejarah Indonesia yang lebih modern ya, penggunaan merah dan putih ini sebenarnya sudah diawali juga di awal abad ke-20, terutama pasca politik etis ketika banyak anak-anak bangsa kita yang berkesempatan mendapat pendidikan di luar negeri atau tepatnya di Belanda. Pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah di Belanda itu kan banyak yang berhimpun di dalam organisasi-organisasi. Salah satunya adalah Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Mereka itu sudah menggunakan merah putih itu sebagai logo atau simbol dari organisasi mereka. Hmm. Nah, ini juga menarik bahwa merah dan putih ini mungkin inspirasinya adalah dari kesadaran mereka tentang sejarah masa lalu bangsanya. Nah, merah dan putih yang dijadikan logo Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia itu tidak merah putih saja sebenarnya, tetapi pada tahun 20-an itu ketika ada salah seorang buangan dari Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu yang dibuang ke Belanda, yaitu Semaun yang kemudian akan dikenal sebagai salah seorang tokoh kunci PKI, itu dia menyarankan agar logo merah putih itu ditambah dengan kepala kerbau. Kenapa kepala kerbau? Karena kerbau itu menurut Semaun adalah simbol dari rakyat Indonesia, rakyat Nusantara gitu, rakyat Hindia Belanda. Kerbau itu adalah binatang yang sangat berguna buat masyarakat. Jadi singkatnya kerbau itu adalah lambang kerakyatan gitu. Tapi jangan main-main sama kerbau. Kalau kerbau itu diganggu, dia bisa marah gitu, dia bisa bisa berontak. Nah, ternyata kemudian kembali ke Hindia Belanda, simbol merah putih itu menginspirasi pemuda-pemuda yang juga aktif di dalam pergerakan nasional pada saat itu. Misalnya Soekarno dan kawan-kawan yang pada waktu itu sudah terhimpun dalam Persyarikatan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI, itu kemudian mengadopsi logo yang digunakan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda tersebut. Nah, tetapi Soekarno kemudian mengusulkan untuk mengganti logo kerbau-kerbaunya itu, kepala kerbau itu dengan kepala banteng. Karena menurut Soekarno, ini menariknya, banteng itu adalah binatang yang agresif, lebih gagah gitu, dia lebih garang, sehingga lebih cocok kalau merah putih yang di tengahnya itu ada kepala kerbau dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial. Nah, kurang lebih seperti itu awal-awalnya. Nanti kemudian merah putih itu akhirnya disepakati menjadi lambang nasional pada awalnya itu kira-kira sekitar tahun 1939 pada saat adanya rapat yang dilakukan oleh gabungan politik Indonesia, yaitu organisasi gabungan dari partai-partai politik yang ada di Hindia Belanda, yang menyepakati bahwa merah putih ini layak untuk dijadikan sebagai bendera nasional ketika nanti Indonesia itu sudah merdeka. Bayangkan ini terjadi di tahun-tahun 30-an gitu. Jadi visi mereka tentang kemerdekaan itu sudah bercokol sangat kuat gitu. Belum lagi di masa beberapa tahun sebelumnya kan sudah didahului oleh
bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia yang berhimpun di dalam Kongres Pemuda II, waktu itu yang melahirkan Ikrar Pemuda atau yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Di mana pada saat itu apa namanya lagu Indonesia Raya di kumandangan pertama kali dan berbarengan dengan tadi pula di rapat GAPI itu lagu Indonesia Raya dan Merah Putih dijadikan sebagai identitas kebangsaan dengan meniadakan logo kepala bantengnya. Jadi hanya merah dan putih saja. Nah, baik. Sisanya ya sebagaimana yang pada umumnya kita tahu mungkin ya, secara resmi tanggal 18 Agustus lah akhirnya merah putih itu dijadikan sebagai lambang negara kita. Baik. Demikian Mas Pak Sofian, apakah ya. Di zaman dulu ada kirap bendera merah putih juga, bendera pusaka juga saat pemindahan ibu kota dari Jogja ke Jakarta, Pak? Nah, Mas Yudi jangan membayangkan kondisi pada saat itu sama dengan sekarang ya. Ya. Jadi pemindahan kembali ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta itu kan dalam kondisi yang sebenarnya masih revolusioner ya. Revolusioner. Penuh ketidakpastian dan ancaman-ancaman terhadap keamanan dan sebagainya itu juga masih ada. Apalagi sebelum-sebelumnya kita juga kan memiliki semacam trauma lah karena kita sudah dikhianati terus kan oleh Belanda melalui beberapa kesepakatan yang sudah pernah dilakukan pasca kemerdekaan gitu. Jadi bendera itu dibawa dari Yogyakarta ke Jakarta, kembali ke ibu kota yang pertama, itu dikirim kalau saya tidak salah ingat dari sumber yang saya baca, itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu dan kemudian dibawa lewat udara. Jadi lewat apa pesawat Garuda kalau tidak salah, karena waktu itu sudah ada. Jadi tidak ada yang namanya kirab-kirab itu. Tetapi Mas Yudi, ada satu hal yang saya kira ini juga menarik untuk diketahui oleh banyak orang, bahwa kirab bendera pusaka itu, atau maksud saya bendera pusaka itu, juga syarat dengan kisah-kisah yang mengharukan gitu, bahkan heroik. Nah, salah satunya mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Yudi tadi, ada satu kisah menarik yang saya ingat ketika saya membaca sumber-sumber terkait itu dulu. Ada satu peristiwa yang terjadi pada saat Bung Karno dan pemimpin-pemimpin kita di Yogyakarta itu menjelang ditangkap setelah ada agresi militer Belanda yang kedua. Nah, pada waktu itu Bung Karno memegang langsung bendera pusaka. Dan Bung Karno khawatir bendera itu nanti akan jatuh ke tangan musuh gitu. Maka kemudian Bung Karno meminta kepada ajudannya, yaitu Husein Mutahar, untuk mengamankan bendera itu. Dan bendera itu, Mas Yudi, oleh Husein Mutahar, dilepas antara bagian merah dengan putih itu dengan cara melepaskan jahitan yang menghubungkan antara bagian merah dan putih. Untuk kemudian setelah dipisahkan, dia sembunyikan di dalam tas-tas yang berbeda yang berisi pakaian-pakaian yang dimiliki oleh Husein Mutahar agar tidak ditangkap oleh atau tidak disita oleh Belanda. Walaupun kemudian dia juga turut ditangkap dan diasingkan ke Semarang, sementara Bung Karno, Bung Hatta dan yang lain itu diasingkan ke Perapat dan kemudian nanti ke Bangka ya. Tapi ternyata selamat itu bendera pusaka itu. Dan Husein Mutahar itu memegang erat permintaan Bung Karno, amanat Bung Karno, bahwa dia harus menjaga bendera itu dengan sepenuh hati, dengan nyawanya lah begitu. Dan itu dia penuhi. Dan pada saat Bung Karno saat itu sudah di Bangka, Bung Karno menitipkan pesan kepada delegasi yang menengok beliau di Bangka, berpesan agar disampaikan kepada Husein Mutahar, segera dia mengirimkan melalui Sujono bendera pusaka itu. Nah, akhirnya kemudian Mutahar menjahit kembali bendera pusaka yang sudah dipisahkan bagian merah dengan bagian putihnya itu dengan mengikuti alur yang sudah dulu dijahit oleh Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka kita. Nah, walaupun kemudian berusaha dilakukan sesempurna mungkin, ternyata masih ada sedikit kekurangan, kurang lebih sekitar 2 cm kalau tidak salah itu
jahitannya kurang rapih gitu. Tapi kemudian singkat cerita, setelah disatukan kembali, dibungkus koran, bayangkan hanya dibungkus koran, kemudian dititipkan ke Pak Sujono dan dikirimkan ke Bangka, dikembalikan kepada Bung Karno. Dan atas jasanya itu Husein Muthahar kemudian di kemudian hari mendapatkan penghargaan Mahaputra kalau tidak salah di tahun 60-an dari Bung Karno. Begitu Mas Yudi. Baik. Pak Sofyan, luar biasa sekali ya perjuangan Indonesia ingin para tokoh-tokoh kita di masa lalu ingin menaikkan bendera merah putih ini. Kalau bicara ibu kota Nusantara, Pak, dahulu bukankah Presiden Soekarno juga pernah ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Ini pertimbangannya seperti apa dan bagaimana dari sisi historisnya sebenarnya, Pak? Oke, nah ini menarik sekali pertanyaan Mas Yudi ini. Memang benar, sekitar tahun 1957, Bung Karno itu memiliki gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Nah, namun ada banyak yang tidak tahu, dan saya terus terang juga baru tahu ketika tahun lalu saya bersama tim saya itu sedang meriset tentang tata kota di Jakarta. Kami waktu itu ke Arsip Nasional dan kami menemukan satu arsip yang sangat menarik. Saya punya catatannya, nama arsipnya itu adalah Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959, Jilid 2, nomor 793. Nah, isi dari arsipnya itu menarik dan ini saya kira tidak banyak orang tahu. Saya pun baru tahu pada saat itu. Isinya adalah ternyata mulai tahun 1950-an itu, upaya untuk memikirkan ibu kota baru itu sudah muncul. Jadi pada tahun 52 sampai 53 dari arsip yang kami baca itu, saya dengan tim saya itu, kami menemukan informasi menarik bahwa ternyata pemerintah sedang berusaha untuk menemukan ibu kota yang ideal. Saya tidak terlalu paham mengapa Jakarta akan digantikan misalnya. Karena di arsip tersebut tidak terlalu jelas. Tetapi yang menarik dipindahkannya itu sebenarnya bukan ke Palangkaraya awalnya. Masih di sekitar Pulau Jawa. Ada 5 kota. Pertama adalah tetap Jakarta sendiri, kemudian ada Surabaya, ada Bandung, Bogor, dan Malang. Jadi Palangkaraya sama sekali tidak disebut. Nah, yang menarik di situ jelas sekali bahwa usaha untuk menemukan tempat yang tepat itu dilaksanakan sungguh-sungguh serius dan memakan waktu yang panjang. Karena sampai tahun 57-an itu pun proses tersebut tidak berhenti. Namun entah kenapa kemudian justru Bung Karno memilih Palangkaraya. Nah, memang dugaan-dugaan yang kemudian berkembang ini tidak jauh dari dugaan terhadap Bung Karno sendiri yang memang seorang visioner, seorang yang sangat ideologis, seorang yang melihat Indonesia itu sebagai satu kesatuan yang harus diperlakukan secara adil gitu. Jadi pada waktu itu salah satu alasannya adalah Bung Karno ingin agar ibu kota itu tidak hanya ya Jakarta atau Jawa sentris saja. Bung Karno membayangkan bahwa Palangkaraya itu kan letaknya unik karena dia tepat di tengah-tengah wilayah Indonesia, wilayah Nusantara gitu. Nah, kemudian itu ditindaklanjuti bahkan. Jadi bukan hanya sekedar wacana sebenarnya. Sudah ada tim yang diterjunkan ke sana untuk melakukan riset dan tim itu bahkan juga melibatkan pihak asing yaitu dari Rusia. Dan menurut bacaan yang saya dapatkan, hasilnya itu cukup prospektif gitu. Namun ternyata kan ya memindahkan ibu kota itu bukan perkara ringan, ini perkara yang maha berat sebenarnya. Ya. Bukan dan tekanan tuh bukan hanya dari dalam, dari luar pun ada. Jadi ini menarik buat ternyata perwakilan-perwakilan dari negara-negara lain yang ada di Indonesia atau mungkin kedutaan-kedutaannya itu mereka tidak setuju kalau Jakarta dipindah ke Palangkaraya. Ya saya sih bisa membayangkan ya mungkin dalam konteks saat itu yang tentu jauh sekali berbeda dengan sekarang ya. Di mana akses informasi, akses transportasi yang sulit gitu tentu juga jadi pertimbangan gitu. Nah, jadi seperti itu Mas Yudi. Jadi memang benar tahun 57 itu Bung Karno pernah memikirkan itu tetapi kan tidak berlanjut. Alasannya ya pertama ya itu tadi mungkin ya kesulitan-kesulitan itu ditambah
memasuki tahun 60-an, ya sebagaimana yang kita tahu, eskalasi politik meningkat gitu kan, dan ujung-ujungnya memasuki paruh kedua tahun 60-an, Bung Karno kehilangan kekuasaan, sehingga ide tentang perpindahan kuasa, apa namanya, ibu kota ke Palangkaraya itu dilupakan begitu saja gitu. Baik. Demikian. Yang jelas ya Pak Sofian, negeri ini Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, suatu agama, bukan milik etnis dan juga adat istiadat, bahkan daerah Jakarta atau ibu kota Nusantara, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga Indonesia makin maju ya. Pak Sofian, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih, Mas Yedi. Pemirsa, setiap 17 Agustus pada perayaan Indonesia Merdeka selalu dilakukan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai identitas negara Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan rangkuman sejarah panjang bendera sangsaka merah putih. Sejak zaman kerajaan yang berada di bumi Nusantara, bendera perang berwarna merah putih. Bendera merah putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Penggunaan bendera berwarna merah putih diteruskan oleh para pejuang daerah hingga para cendekiawan dan nasionalis pada tahun 1928 hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Negara Fatmawati pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ukuran bendera pusaka merah putih berukuran 276 cm x 200 cm. Bendera pusaka sangsaka merah putih diketahui pernah sengaja dibuka jahitannya menjadi dua bagian terpisah untuk menghindari penyitaan dari militer Belanda pada agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Saat itu bendera pusaka yang dibawa oleh Husein Mutahar atas perintah Presiden Soekarno. Jahitannya dibuka dan dipisahkan bagian warna merah dan warna putihnya. Kain itu lantas dibawa dalam dua tas yang berbeda dengan taktik tersebut. Bendera pusaka bisa berkibar dan kembali dengan selamat ke ibu kota Indonesia. Saat ini pengibaran sangsaka merah putih yang dikibarkan di Istana Negara merupakan bendera replika. Karena saat ini bendera pusaka telah rapuh dan warnanya telah pudar. Bendera pusaka dikibarkan terakhir kalinya pada tanggal 17 Agustus 1968 karena kondisinya yang sangat rapuh. Sejak saat itu Indonesia tidak lagi mengibarkan bendera merah putih asli, melainkan duplikasinya. Bendera pusaka kemudian disimpan di vitrin yang terbuat dari fleksiglas di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Tim redaksi iNews melaporkan. Beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Sindo Siang, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota Nusantara terus dikebut jelang perayaan HUT kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah memantau langsung segala proses persiapan di IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dikebut oleh pemerintah, terutama menjelang diselenggarakannya upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo pun telah memantau langsung segala proses persiapan, termasuk telah mencoba berkantor di Istana Nusantara selama dua hari pada Senin hingga Selasa kemarin. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, sarana dan prasarana untuk upacara nanti sudah siap. Presiden Jokowi dijadwalkan upacara di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. Upacara 17 Agustus di IKN juga menandai dimulainya peralihan ibu kota negara. Dan Istana Garuda, Istana Negara
lapangan upacara serta podium dapat digunakan untuk betul kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nanti ya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sedang dilengkapi dengan rus, furniture, dari meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemensekret. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose, furniture pas itu oleh Kemensekret. Karena masih ada pekerjaan. Seperti diketahui, pada 17 Agustus 2024 akan berlangsung secara perdana upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Upacara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Kabinet dan tamu negara sahabat dan tamu VVIP. Tim Liputan iNews. HUT ke-79 RI di IKN, KRI Banda Aceh angkut ratusan pasukan TNI Polri beserta sejumlah kendaraan dari Jakarta ke Balikpapan. Di IKN, para pasukan akan melakukan berbagai persiapan pengamanan jelang upacara Hari Kemerdekaan. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu malam. Dalam rombongan keberangkatan pasukan, beberapa pasukan berasal dari Satuan Musik 3 Matra, yaitu Satuan Musik atau Satsik TNI Angkatan Darat 25 orang, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut 99 orang. Kemudian ada juga dari Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres 36 orang, prajurit yang berdinas di Sekretariat Presiden 4 orang, dan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 21 orang. Sementara dari rombongan Taruna, rinciannya Taruna Akademi Militer 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Laut 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Udara 25 orang, dan juga Taruna Akademi Polisian 25 orang. KRI Banda Aceh juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari 3 Matra dan Polri. Kendaraan-kendaraan yang jumlahnya 30 lebih terdiri dari bus dan truk, kemudian mobil dinas tipe SUV dan juga sepeda motor. Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personel gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ini akan menyandang status daerah khusus. Di mana dengan status daerah khusus, IKN akan berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengungkapkan,
Potensi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur akan menjadi daerah khusus. Hal ini dipertegas Direktur Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktoral Jenderal Penimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta. Dalam acara seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024, Jaka Sucipta mengatakan pemerintah kini tengah proses desain transfer untuk daerah baru berbentuk khusus, termasuk untuk otoritas IKN atau OIKN, di mana Jaka mengungkapkan dengan status daerah khusus, IKN berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Dana desa ini mulai disalurkan menjadi instrumen transfer ke daerah terakhir lah kira-kira. Bukan terakhir, siapa tahu nanti ada lagi. Karena memang sekarang ini kita sedang mendesain untuk transfer OIKN gitu ya. Meski rencana tersebut telah dibahas, Jaka Sucipta belum dapat merincikan konsep alokasi transfer dana daerah ke otorita IKN. Pasalnya hal ini masih dalam tahap perencanaan dan menunggu ketetapan regulasi OIKN sebagai pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, anggaran transfer daerah menjadi salah satu saluran untuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sumpah tersebut untuk membuktikan Saka tidak bersalah di kasus Vina dan Eki. Sebelum jalani sumpah pocong, Saka Tatal terlebih dahulu dimandikan oleh pihak Padepokan. Usai dimandikan, Saka langsung mengambil posisi tidur di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga dan rempah-rempah lain. Terpidana kasus Vina ini kemudian dibimbing dalam bersumpah sambil mengenakan kain kafan putih. Sumpah pocong Saka Tatal juga disaksikan secara langsung oleh tim kuasa hukumnya, pihak keluarga, dan masyarakat yang menyaksikan sangat antusias. Sementara itu, Ibtu Rudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan sumpah pocong. Kamu anak hebat. Kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Warga setempat antusias menyaksikan ritual sumpah pocong yang dijalani Saka Tatal. Sebagian warga histeris dan meneriakkan dukungan untuk Saka Tatal. Warga antusias menyaksikan ritual sumpah pocong yang dijalani Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati. Sebagian warga histeris dan meneriakkan dukungan untuk Saka Tatal, pemirsa. Padepokan Agung Amparan Jati yang menjadi lokasi sumpah pocong penuh sesak oleh warga yang ingin melihat secara langsung Saka Tatal melakukan prosesi sumpah pocong. Pengacara Saka yakni Titin Priyalianti mengaku tidak menyangka soal keberanian Saka Tatal menjalani ritual sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong. Dan saya yakin 7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda. Dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui. Ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan. Tapi apa yang harus dilakukan hari ini adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya enggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan antah narapidana. Saya enggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap
melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya, karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu, walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Jadi kalau Saka pribadi, yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini, Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang tuduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap? Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan lain sebagainya. Tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada 7 terpidana yang meringkuk saat ini? Jadi buat teman-teman Saka yang masih ada di dalam di penjara, di Lapas Bandung, kalau ada kesempatan gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit dilewatinya, gimana caranya, insya Allah pasti bisa seperti Saka. Kalau ada orang-orang lain yang berkata enggak-enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Jadi Saka minta, jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka yang di dalam, Pak, kuat, harus kuat dan sabar, semoga ada waktunya. Amin. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farhan. Ya, karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan. Dianggap satu kali memukul tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut serta tapi utama sidang pertama. Sehingga menjerat semua, menjua semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil. Tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi apa perlindungan anak, tapi justru ada kejaliman terhadap anak. Begitu ya, Saka? Iya. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, dengan terutama siapa, saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti yang dijelaskan Pak Farhan tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang disampaikan oleh Rudiana itu adalah tidak benar, siap menanggung dan laknat Allah. Sekian dari saya. Luar biasa. Saka, untuk terakhir secara pribadi setelah melalui ini semua, sudah lega atau apa yang dirasakan, silakan disampaikan. Ya, Alhamdulillah. Yang saat ini juga Saka udah lega sekali. Juga ada saksi-saksi baru juga yang baru kelihatan juga. Jadi ada titik terang lagi buat 7 terpidana. Saka kalau dari Sumpah Pocong siap menanggung resiko. Resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Karena kamu jujur ya. Karena Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ke informasi lainnya, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tiba di tanah air usai meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Georgia atau Gregoria mendapat sambutan hangat masyarakat setibanya di area kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Pemain berusia 24 tahun itu turut disambut oleh perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, dan PBSI. Gregoria menjadi atlet pertama Indonesia yang sukses menyumbangkan medali untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024 dan menjadi pelecut semangat atlet lainnya di Olimpiade ini. Setelah Olimpiade, Gregoria tidak memiliki waktu yang banyak beristirahat karena
harus menyiapkan diri untuk turnamen BWF World Tour 750 Japan Open pada 20 hingga 25 Agustus 2024. Jujur dari awal ketegangan yang saya rasakan itu berbeda dengan pertandingan biasanya, karena bisa dibilang Olimpiade ini adalah turnamen yang apa ya, yang sangat tinggi untuk bulu tangkis karena diadakan 4 tahun sekali. Jadi pasti targetnya juga enggak main-main. Cuma setelah waktu berjalan, persiapan yang bagus, saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding saya merasakan kepercayaan diri sih, karena mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di Olimpiade. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan video call kepada Frederick Leonardo dan Rizky Juniansyah. Dua atlet ini meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam perbincangan itu, Presiden Joko Widodo memberikan selamat, apresiasi kepada Frederick dan Rizky. Sehat semua ya. Patrick dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Patrick dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak kembali, Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap, Pak. Siap. Kapan pulang? Tanggal 12, Pak. Pulangan, Pak. Tanggal 12. Indonesia tanggal 13. Iya, Pak. Bareng semua. Rizky Patrick barengan. Pulangnya. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Makasih. Sehat-sehat semuanya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi perolehan medali emas dan perunggu di Olimpiade Paris 2024 untuk kontingen Indonesia. Presiden berjanji akan memberikan bonus kepada atlet-atlet peraih medali tersebut. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat, saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Frederick Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap capaian emas itu. Penyumbang medali emas Indonesia, Frederick Leonardo dan Rizky Juniansyah mengungkapkan rasa bangga dan saling mengapresiasi atas pencapaian mereka di Olimpiade Paris 2024 ini. Sementara itu, Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mendorong federasi olahraga yang ada di Indonesia agar bisa tampil di Olimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang. Terima kasih, saya sangat terharu tentunya dan bangga, senang. Bisa melihat Patrick dapat medali emas dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua, karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi. Kalau saya memang karena main pertama dan alhamdulillah mendapat emas pertama buat Indonesia. Dan kemudian saya berharap untuk atlet yang berikutnya bertanding bisa meraih emas yang sama juga, karena kita datang sebagai sebuah kontingen yang ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan saya sangat bangga dan mengapresiasi juga buat teman kita, Rizky, yang sudah berhasil bawa medali emas kedua buat Indonesia. Kita mendorong supaya cabang-cabang olahraga yang lain juga proaktif. Di sini ada Ketum Panjat Tebing yang tentunya bisa berkomunikasi, berdiplomasi dengan
presiden IFP masing-masing supaya apa?